dan kita coba taruh kayak ayam diam, ayam please 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 please, ah malah kepukul coba. Oke, kita coba ayam dan hi guys, balik lagi di channel Padu Gaming. Oke guys, kali kita bakal bermain Minecraft HP lagi dan hari ini kita akan membuat sebuah percobaan ya guys, sebuah percobaan dari blok-blok baru yang dibuat oleh Mojang guys. Nah ini benar-benar keren sekali guys. Ternyata ada balon di Minecraft guys ya. Mungkin belum banyak orang yang tahu guys soal balon ini. Karena kenapa? Ini mesti kita buat sendiri coy. Jadi kita nggak bisa dapat dari inventory pun, kalian nggak akan dapat. Walaupun kalian tulis di sini seperti gini guys ya. Seandainya kalian tulis di sini balon, nah itu nggak bakal ada balon sama sekali guys. Tapi nanti kita akan coba membuatnya menggunakan ini guys, elemen apa ini ya? Elemen konstruktor dengan compound creator ya guys. Ini benar-benar keren sekali dan mantep jiwa guys ya. Ini tanpa addons atau tanpa mood. Ini bukan juga trik ya, ini bukan juga trik. Ini tutorial, pokoknya tutorial yang sangat keren sekali guys tentang blok baru yang disembunyikan Mojang. Enggak coy, enggak disembunyikan Mojang ya. Oke guys, kita langsung bermain saja. Oke guys, cara membuat balonnya itu sangat-sangat simple dan sangat-sangat keren sekali guys ya. Kita di sini sambil belajar menggunakan blok ini. Saya juga baru belajar ini blok ya guys ya. Oke, kita coba taruh di sini. Nah, ini apa namanya? Elemen konstruktornya ini. Saya ini kemarin baca di forum-forum guys ya, dan saya temukan ini saya lihat keren banget pokoknya guys ya. Itu balonnya warna-warni ya. Oke, ini bukan trik dan ini balonnya nanti bisa melayang gitu guys. Pokoknya keren ya. Ini betul-betul tanpa addon, saya akan buktikan ya guys ya. Soalnya ini belum banyak orang tahu guys ya. Oke, mungkin setelah YouTuber lain MCPE tahu pasti mereka akan ngikutin juga. Nah, ini kalian bisa lihat ini enggak ada global resource-nya atau ini behavior pack-nya. Oke, kita akan coba saja guys ya. Di sini kita taruh ini tadi elemen konstruktornya, lalu di sini compound creator-nya kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita taruh crafting table-nya di sini. Oke, bahan-bahannya 3 ini sudah. Lalu satu lagi bahannya guys, saya lupa, yaitu ini line, nah elite. Nah, kita ambil lead-nya. Lalu satu lagi ini apa ya? Oke. Ini pagar ya, pagar ini kita ambil satu. Dan warna, terserah warna apa ya yang bisa seperti mewarnai, kalian kalau pernah mewarnai domba, nah itu bisa digunakan untuk menjadi warna balon kalian. Seandainya contoh saya menggunakan warna merah, lalu di sini orange, lalu di sini kuning. Nah, oke, setelah itu sudah guys ya, bahan banyak sudah. Lalu kita akan buat di bagian ini guys ya. Nah, di sini ini huruf P ini artinya petron dan E-nya ini elektron dan ini netron ya guys ya. Nah, oke, kalau nggak salah sih itu ya. Artinya kalau nggak salah, soalnya saya lupa juga. Oke, caranya itu sangat-sangat simpel sekali guys ya. Pertama di petron ini kalian klik 1 di sini, lalu elektronnya 1, lalu neutronnya 1. Nah, satu ya. Oke, 1 sudah klik. Nah, kalian ambil sini sebanyak mungkin guys ya. Sebanyak mungkin, 64 sudah jadi. Nah, kalau tidak, oke, nanti saya ajarin ya. Kita buat dulu dari sini ya guys ya. Lalu kita akan coba cek di inventory. Lalu setelah ini, kalian tambah di sini 2, di sini juga 2, di sini juga 2 guys. Nah, di sini kita mendapatkan ini HE pangkat 2 ini, nggak tahu apa juga ya. Saya sudah lupa. Di sini kalian buat juga 64. Nah, setelah kalian buat 64, kalian taruh di sini, lalu di sini 6. Nah, di sini 6, oke. Lalu di sini elektronnya juga 6 dan di sini neutronnya juga 6 guys ya. Kita kurangi dulu 1. Nah, setelah sudah kita dapat C pangkat C 6 atau gimana ya? Saya sudah lupa juga cara bacanya. Nah, setelah sudah, oke, kita coba ini dulu apa lead-nya kita taruh di sini dulu. Nah, oke, kita rapiin dulu inventory kita ya guys ya. Nah, setelah itu kalian taruh ini di sini, ininya juga di sini, ini di sini. Oke, lalu ini kita simpan dulu. Nah, setelah itu kita taruh di sini, lalu apa ya? Oke, ini di sini juga. Lalu ini warna-warnanya kita pindah di sini guys ya. Nah, setelah itu guys ya, setelah sudah kalian buat ini tadi, ini helium, lalu ini hidrogen, lalu ini karbon. Nah, cara mengambilnya itu sebenarnya, aduh, nge-lag anjay. Ya guys, ternyata nggak tahu kenapa ini sedikit ngebug ya guys ya. Nah, itu ngebug banget anjay, gila. Angker banget ngebugnya. Nah, caranya itu sangat simpel, kalian pindahkan di hidrogen gini ya guys, oke? Nah, itu nggak terlalu berpengaruh sih, karena saya nggak terlalu megang-megang ini apa karbon ini. Nah, kalau kalian ingin mencari di inventory itu guys ya, di bagian sini. Ntar ya, di bagian blok ini dan ini. Nah, itu dia, ini ada satu hidrogen, ini berurutan helium dengan mana ya, ini C6 ini ya, karbon. Nah, itu ya guys ya.
Oke guys, kita akan coba membuat balonnya ini di sini ya. Nah, di sini kompon kreator di sini guys ya. Oke, caranya itu sangat-sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali. Pertama, kita akan membuat seperti gelas-gelas apa ya? Gelas-gelas laboratorium gitu, kalian pasti tahu guys ya, kayak ngukur-ngukur gitu. Caranya sangat-sangat simpel sekali. Caranya itu kalian tinggal taruh ini hanya ini. Ini harus 8 guys ya. Harus 8. Jadi kita bagi dulu ini 16. Lalu kita harus bagi sampai 8 guys, sampai kita dapat 8. Oke, kita dapat 8, kita taruh di sini 8. Oke, setelah itu C ini kita harus 5 ya guys ya. Di sini C ini harus 5. Entar kok cuma 1. Oke, kita coba taruh di sini. Ini saja kita ambil. Nah, kita bagi dulu ini juga. Oke. Nah, saya juga enggak tahu cara baginya guys ya. Kalau kalian tahu kalian komen di bawah. Ini susah banget juga sih. Kalau bagi-bagi begini. Nah, ini 3. Oke, kita taruh di sini. Lalu ini 1, lalu ini 1. Nah, kita sudah dapat C5H8 guys ya. Itu namanya adalah C5H8. Kita ambil ini gelas sebanyak mungkin ya. Kalau semakin banyak, kalian semakin gampang juga membuat balonnya guys ya. Semakin banyak juga kalian akan mendapat balonnya. Kita di sini kita taruh 64 saja guys ya. Sampai stoknya pas gitu ya, sampai mentok. Nah, kita taruh di sini sampai 64. Oke. Nah, sudah sampai 64. Lalu kita akan pergi ke crafting table. Nah, crafting table itu kita taruh gelasnya ini, kita taruh di sini guys ya. Sini satu, gimana ya? Ntar. Kita atur dulu gini. Oke, kok nggak mau disorong gitu ya? Biasanya gampang sih. Oke, nah setelah itu kita pokoknya kita bagi 3-3 guys ya. Ntar ini agak susah sekali sih. Astaga. Oke, kok nggak mau kebagi sih? Nggak tahu kenapa ya, nggak mau kebagi gitu guys. Nah, gitu. Ah, gimana sih, mah? Oke, nggak tahu kenapa ini nggak mau kebagi gitu, guys. Kita taruh di sini saja ini. Nah, pokoknya harus 3 di samping, 3 di samping juga, guys, ya. Nah, oke. Lalu ini kita bagi juga. Oke, ntar. Oke, kita taruh di sini. Lalu ini di sini. Nah, setelah sini, ya. Ini terserah sih, berapa kiri berapa, kanan berapa, itu terserah. Oke, setelah itu kita taruh helium ini di tengah, guys. Nah, ini akan membuatnya balonnya akan melayang, ya. Lalu kita taruh lidnya di sini dan kita taruh warna kalian terserah. Wasannya warna ini jadi balon merah, cuy. Oh my god, ini benar-benar keren sekali guys ya. Kita ambil warna merah balon ini. Oke, kita ambil balon ini banyak kasih banyakin aja, enggak banyak juga sih. Oke, setelah itu kita taruh ini di sini lagi. Ntar ya. Oke. Nah, itu kok malah gitu jadinya. Malah keluar. Oke, kita coba taruh lagi ya guys. Ini enggak tahu kenapa saya rasa agak susah gitu. Oke, kita taruh lagi di sini. Nah, setelah itu kita taruh warna orange lagi di atas. Lalu heliumnya kita taruh di tengah. Lalu apa lidnya kita taruh di bawahnya gitu guys ya. Kita taruh di bawah seperti ini dan jadi warna orange guys. Oh my god, ini benar-benar keren sekali guys. Kalau kalian ingin saya lanjutkan ini, kalian komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe sebanyak-banyaknya guys ya. Oke, setelah itu kita buat coba warna kuning. Nah, kita coba warna kuning. Ya, ini kuning tai ini. Oke, kita ntar. Ah, kita dapat warna kuning lagi, guys. Oh my god, ini benar-benar keren sekali. Nah, kita akan taruh ini di mana ya? Workbench-nya kita taruh di sini dan sini, lalu di sini, lalu kita taruh ini balonnya warna kuning di sini. Oh my god, ini benar-benar keren sekali, guys. Lalu di sini orange balonnya, lalu ada red balon. Oh my god, ini bener-bener keren sekali guys. Ini tanpa mod, tanpa addons. Wih, ini bener-bener bisa melayang guys. Dan kita coba ikat sama ini apa namanya, ayam ini. Dan kita coba taruh okay, ayam diam, ayam please. Ah, malah kepukul. Coba. Oke, kita coba okay, ayam. Dan oh my god guys, kalian lihat, woi. Sampai ngilang ayamnya anjay. Ini benar-benar keren sekali guys ya. Oke, kita coba di sini ambil apa ya? Yang pokoknya bisa diikat gitu guys ya, diikat dengan lid ini. Oke, contohnya seperti babi ya, babi. Ini juga kita bisa ikat babi ini. Oke, kita coba pindahin ini dulu di sini, lalu ini di sini. Lalu ini sapi juga bisa. Tadi ayam sudah ya. Apalagi ya, domba juga bisa guys ya. Kita coba domba dulu. Nah, kita coba domba di sini dan kita coba ini warna merah. Dan oh my god guys, bayangkan hanya satu balon kita bisa menerbangkan sebuah domba yang beratnya hampir 100 kg guys. Oh my god. Oke guys, kita akan coba lagi di sini cow atau sapi dan kita coba warna kuning ini guys ya. Oke, ntar. Oke. Nah, wow my god, gila. Bayangkan guys ya, kita coba ikutin ini
balonnya ini sampai di mana kira-kira ya? Oke. Oh, kalau sapi itu masih berat gitu ya. Pantasan lama, beda dengan ayam tadi langsung ke langit coy, ngilang enggak tahu kemana aja ya. Oke, kita turun saja lalu ini keren pokoknya. Oh, kita coba babi. Kita akan coba menerbangkan babi ini ya guys ya. Kita coba menerbangkan babi ini entar. Oke, nah kita terbangkan. Oh my goodness, ini sangat-sangat keren sekali. Oh, kirain mau nabrakan tadi di atas. Ini sangat-sangat keren sekali. Kalian wajib coba guys ya. Kalau kalian tahu juga cara meracik-racik ini di bagian apa namanya ini ya, namanya compound creator ini, kalian komen di bawah guys, seperti apa kreasi kalian. Nanti kita bakal coba bikin videonya guys ya. Ya guys, di sini keadaannya hujan ya. Mungkin videonya cukup sekian dulu coy, karena cuaca nggak memungkinkan. Waduh anjay. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. See you next time. And bye-bye my friends.